Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah hari ini saya mau sharing kegiatan saya bersama dengan keluarga, grocery shopping, belanja pertama di awal tahun 2023 ya mams. Mudah-mudahan tahun ini penuh berkah dan kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Dan juga segala doa, cita-cita, impian, keinginan, mudah-mudahan tahun ini bisa terkabul gitu ya mam, terwujud dan tercapai cita-citanya, amin. Yang pasti jangan lupa kita harus selalu semangat, berusaha dan berdoa. Oke, lanjut ke belanja-belanjanya. Ini kita belanjanya komplit ya mam, bawa pasukan kerucil dan juga pak suami. Memang biasanya seperti itu sih. Jadi kalau belanja tuh momen-momen kita sekaligus jalan-jalan cuci mata ya mam, keluar bersama-sama. Nah ini saya mau beli makanannya pupu, udah habis. Terus juga beli mie instan yang berkuah. Ini tuh lagi hujan-hujan, kayaknya enak banget ya kalau kita makan mie instan. Jangan banyak-banyak pastinya ya mams. Terus saya juga beli gula, beli margarin. Terus ini mau nyobain pancake yang mix. Gak tahu enak gak ya, kayaknya buat sarapan atau buat cemilan-cemilan di cuaca-cuaca yang seperti ini cocok, mantul. Lanjut, ini saya mau beli bumbu instan. Kalau-kalau lagi mager-mager masak gitu ya mam, pengen yang praktis-praktis. Apalagi cuacanya mendukung banget ya, masih hawa-hawa liburan juga. Terus ini mau beli tuna kaleng, bisa buat sandwich atau juga bisa dicampur pasta gitu ya mams. Ini Quinsa kalau diajakin belanja, dia tuh gak terlalu suka, katanya capek, apalagi harus muter-muter keliling-keliling ya. Belum aja nih nanti kalau jadi emak-emak pasti doyan dan hobi banget belanja. Terus tadi udah beli juga perkecapan, saus-sausan, ini gak lupa saya mau beli sambal, terus juga pasta. Lanjut ke area yang dingin-dingin atau bagian frozen. Ini Syakil lagi sibuk ngambilin Yakult. Terus kita beli nugget juga. Susu, ini lagi nyobain susu bantal. Biasanya tuh belinya susu yang kotak gitu ya mam, UHT. Cuman beberapa kali diminum tuh ada rasa-rasa basi ya. Kayaknya sih dari kemasannya yang rusak. Karena kalau lihat dari tanggal kadaluarsanya tuh masih lama. Jadi nyobain yang kemasan yang lain. Terus ini juga beli yogurt, beli kentang. Ini tuh makanan kesukaannya pak suami ya, kentang-kentang dan kentang. Terus lanjut kita mau beli ayam. Nah ini saya mau beli ayam negeri atau ayam broiler, nyari ayam kampung udah gak ada. Ini juga stoknya tinggal sedikit mungkin karena sudah malam gitu ya mam, udah agak sorean. Jadi udah gak terlalu banyak pilihan ayamnya. Terus di sini saya juga beli daging sedikit ya. Nanti rencananya mau bikin sambal goreng kentang daging. Beli kemiri juga karena di dapur udah habis kemirinya. Terus lanjut ini yang enggak kalah penting, kopi dan cemilan anak-anak. Nah ini kita udah di kasir, jadi tadi videonya gak sempet panjang lebar, biar durasinya juga gak terlalu lama. Jadi langsung aja setelah ini kita bongkar belanjaan di rumah dan sekaligus beres-beres. Nah setelah dari supermarket, saya juga mampir ke Guardian. Tadi tuh ya sempet beli bedak untuk queen saya cari bedak untuk anak-anak beranjak remaja. Ini saya pilih yang pigeon tint. Terus saya juga nyobain bedak Maybelline yang Fit Me. Lanjut ini juga beli sunblock untuk anak-anak ya, untuk Quinsa, untuk di wajah. Sama lip balm, biar bibirnya tuh gak dikelentek-kelentek karena dia tuh suka pecah-pecah terus dikelentek-kelentek. Makanya saya beliin ini supaya bisa belajar merawat diri ya mams. Terus nyobain beli ini nih, Maybelline yang Super Stay Lip Cream gitu ya mams. Katanya ini awet sampai berapa belas jam gitu. Tapi pas nyampe rumah, dilihat-lihat kok kayaknya salah ngambil warna nih. Terlalu gonjreng dan terlalu merah. Aduh.
Oke, lanjut. Ini saya udah ada di rumah. Ini lucu banget si Syakil lagi mau main kereta-keretaan sama si Pupu. Jadi Pupunya tuh pengen ditarik-tarik gitu ya. Tapi sayangnya Pupunya takut. Dicoba beberapa kali, Pupunya kabur-kaburan aja. Dan saya lanjut ke dapur nih, Mam. Bongkar-bongkar belanjaan sekaligus nanti beres-beres belanjaan ya. Dan juga beres-beres dapur. Jadi tadi tuh beli deterjen. Ini nyobain yang deterjen baru yang mereknya Sayang. Lagi promo, harganya lebih murah dibandingkan yang lain. Tadi harganya 17 ribuan, yang lain tuh 20 ribuan gitu ya, Mams. Terus juga beli Wipol, beli minyak goreng, beli gula, beli makanannya si Pupu. Dan juga mie instan. Nah, ini beli nugget juga, tapi kayaknya kebanyakan nih ngambil nuggetnya. Jadi tadi pas suami ternyata ngambil dua, yang Dino sama yang apa tuh namanya, roket, saya juga ngambil, kirain cuma ngambil satu ya. Tapi ya udahlah ya, biar buat stok lama. Terus ini juga ada Yakult, yogurt. Ini beli yogurtnya juga cuma satu. Dan ini gak tahu nih siapa yang ngambil yogurt yang cup. Ada tuna, kaleng, dan juga susu. Makasih ya, Mam, yang sudah menonton videonya. Nah, ini juga saya tadi beli saus tiram, kecap ikan, terus juga ada kemiri dan bumbu-bumbu instan, bumbu racik, ada serasem, ikan goreng, ayam goreng, dan juga opor ayam. Terus beli juga minyak telon ini tuh baunya enak, dan juga dia tuh plus anti nyamuk gitu ya, Mams. Terus ini pasta dan juga kopi. Lanjut, ini cemilannya anak-anak, beli rumput laut. Terus ada perciki-cikian, coki-coki, ada pancake, ini belum pernah nyobain nih yang merek ini. Terus juga masih ciki-ciki. Kalau ciki-ciki ini kesukaannya Queensa banget nih. Kalau biskuit kesukaannya Syakil, biskuit. Terus kalau sambal kesukaan maknya. Terus tadi juga beli bawang goreng, karena saya tuh males banget kalau bikin bawang goreng sendiri ya, Mams. Kalau gak kepepet. Terus beli masker juga. Nah, ini Pak Suami ternyata beli kentang juga. Lanjut, ini ada semangka. Sengaja carinya tuh semangka yang ada biji atau buah-buah yang ada bijinya ya, Mams. Karena pernah dengar katanya kalau buah-buah yang sudah tidak ada bijinya itu tuh udah melewati rekayasa genetik gitu ya, dan kurang bagus buat kesehatan. Jadi yang alami-alami aja yang ada bijinya. Terus ini juga beli ayam tadi 2 ya, saya potong kecil-kecil nih jadi 12. Nah, ini belanjaannya. Lanjut, ini mau saya beresin. Pertama-tama ini yogurtnya mau saya taruh ke dalam kulkas, karena kan dia nggak boleh lama-lama di suhu ruangan ya. Yogurt, terus Yakult juga. Terus ini susu. Kalau yang suka susu biasanya Queensa. Terus ini juga perbumbu-bumbuan dan perlengkapan atau apa ya, bahan-bahan untuk masak. Saya taruh di kotak-kotak masing-masing. Masih ada kecap juga dari yang kemarin-kemarin, jadi tadi tuh gak beli lagi. Terus juga tepung-tepung bumbu juga masih ada, makanya gak beli lagi. Begitu juga sama beras dan sabun, persabunan mandi. Itu juga masih ada, jadi tadi tuh gak beli lagi. Nah, ini saya beresin dulu ya, Mam, sedikit-sedikit. Terus lanjut, ini mau saya taruh-taruh pasta dan juga mie instan.
Terus minyak goreng, ini ternyata belinya cuma satu. Kirain Pak Suami tadi ngambil dua ya. Karena gak akan cukup ini sebulan cuma satu begini. Terus ini ada gulanya juga masih ada yang kemarin. Jadi tadi cuma beli satu. Dan lanjut ini beresin cemilan ya anak-anak. Oke, lanjut. Ini saya mau masukin bawang goreng ke dalam toples. Biar praktis masaknya emang biasanya kalau bikin sop atau bikin opor atau bikin apalah gitu ya. Tinggal ditabur-tabur aja. Nah terus ini ayamnya, tadi tuh beli 2 ekor, udah saya cuci, terus tinggal dimasukin ke dalam wadah. Tadinya tuh mau saya ungkep ya, salah satu, tapi udah kemalaman ah, besok aja ngungkepnya. Jadi paling nanti satu saya taruh freezer, satunya lagi saya taruh chiller, biar besok tinggal bisa diolah. Terus ini juga dagingnya, mau saya taruh di freezer dulu ya mam, karena besok kayaknya belum masak sambal goreng kentang dagingnya belum. Terus ini nuggetnya, ini lauk praktis kesukaannya anak-anak ya mam, tinggal goreng. Bagusnya sih bikin sendiri ya mam, cuman jujur saya belum pernah bikin nugget sendiri. Nantilah kayaknya kapan-kapan pengen juga nyobain. Nah ini ada hadiahnya ternyata mam, pas dibuka ada duit 5.000-nya. Lumayan. Kalau yang satunya tadi hadiahnya pulpen ya, pulpen Minion. Yang merek ini hadiahnya uang 5.000. Terus lanjut, ini tuh lagi nyobain nugget yang bulat-bulat begini ya. Makanya tadi jadi kayak ngambilnya jadi kebanyakan, kirain Pak Suami cuma ngambil nugget dino aja gitu. Terus ini kentangnya, kentangnya ada yang model begini sama yang model biasa. Terus lanjut, ini tuh beli tomat juga tadi ya, tomatnya bagus-bagus merah-merah. Ini tuh rencananya nanti mau buat jus aja. Terus kentangnya saya taruh di suhu luar, suhu ruang ya mams, di luar, bukan di kulkas. Karena pernah baca katanya kentang tuh tidak bagus dimasukin ke dalam kulkas ya, jadi mengandung apalah gitu. Tetin aja sih, ikutin aja sih. Aduh, 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 aduh. Minta main nih. Oke, lanjut. Ini pernagetan dan kentang-kentang saya masukin dulu ke kulkas. Kemudian ini ada kemiri, lupa belum ditaruh di toples. Biasanya saya sangrai dulu ya mam sebelum ditaruh di toples, jadi nanti pas masak tinggal ambil aja. Tapi berhubung udah mager, udah malam, jadi besok aja disangrainya. Nah ini kopinya saya taruh ke dalam laci. Biasanya pagi-pagi ini mam suka ngopi, belum bisa berhenti karena enak ya. Nah, alhamdulillah udah semuanya beres, udah dirapihin ke dalam wadahnya masing-masing. Tinggal besok beresin deterjen kali ya, saya taruh ke laundry room. Terus ini saya mau nyuci piring sekaligus mau beres-beres dapur. Ini sengaja saya belum ganti baju, belum ganti jilbab juga, biar sekalian kotor terus nanti mandi dan istirahat. Oh ya mam, siang salfok sama jilbabnya ini saya jual. Kalau mam mau samaan bisa nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya. Saya bikin
Instagram lagi khusus untuk jualan jilbab kecil-kecilan. Harganya 30 ribuan aja, murah meriah. Motif jilbab motif, bahan voal, voal premium dan laser cut gitu ya pinggirannya. Ini lagi nyoba-nyoba aja, Mams. Lagi suka juga jilbab segi empat, jadi siapa tahu ada Mams yang mau samaan, nanti bisa diklik aja Instagramnya. Oke deh Mams dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat walaupun sedikit. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.